boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin, maknanya pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini menjadi pedoman, panduan, orang panggil penunjuk jalan. Kalau kita pergi ke bandar-bandar sekarang ni, kita cari peta, dia panggil map. Sekarang ni tambah daripada peta pula, dia ada apa ni, itu alat baru ni, GPRS ke apa nama, hok boleh klik, boleh tahu nak pergi ke mana, jauh-jauh mana, jarak tinggi rendah boleh tahu. Itu kehebatan zaman moden. Dan kehebatan kita hari ni, iaitulah nak tahu bagaimana jalan kita nak menuju ke jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni kadang-kadang dakwa kita ni rasa kita ni orang yang bertakwa, kita rasa kita ni betul, tapi belum tahu lagi betul ke tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana kita nak tahu? Itulah kita belajar, berpandukan kepada ayat Quran, berpandu kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan huraian yang dijelaskan oleh para alim ulama, maka itulah pedoman, petunjuk kita. Jangan buat sendiri. Zaman kita hari ini ramai orang berpandu kepada dia sendiri buat jalan. Dia buat plan, dia buat peta, dia kata ni jalan betul. Pasal dia rasa otak dia betul, orang lain tak betul. Pasal itulah tak jumpa cari jalan, tak jumpa cari lorong. Nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala kena ikut jalan yang ditunjuk oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nak ikut jalan dalam bandar, kita tak boleh ikut jalan kita. Orang kata jalan nak pergi ialah Kota Baru ni, keluar daripada kawasan kita nak alahkan ni. Kita kata apa, nak ikut Haji Pijit. Saya nak pergi alah kiri. Jawab dia siapa mana? Siapa Kota Baru? Orang usai lah pergi. Maknanya jalan ni kita kena ikut panduan, mengikut cara dia. Jalan nak kembali kepada Allah, ikut jalan Allah. Jalan nak ikut apa ni, redha dari Allah, ikut cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panduan kita ni itulah tentang jalan nak pergi, bagaimana orang-orang nak jadi orang bertakwa, ini jalan. Kita telah bincang banyak dah tentang perkara-perkara yang maksiat-maksiat yang zahir, maksiat yang batin, yang perlu kita ubah, yang perlu kita hapuskan, yang perlu kita tinggalkan. Perbincangan kita kali ini iaitulah tentang taat, ibadat-ibadat taat yang patutnya kita buat. Al-babul khamisu fi ta'atil batinah. Bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin, yakni ibadah yang di dalam hati. Oh ni payah ni. Ibadat hak batin, ibadat yang duduk dalam hati yang tidak dinampak. Tak nampak. Nak suluh tak nampak. Gapo nama alat pembesar ni, Dr. Klih. Mes apa ni? Mikroskop. Pun tak boleh suluh juga. Sekarang ni doktor boleh suluh segala-gala. Nak tengok anak jenis apa dalam perut, lelaki ke perempuan, dia suluh boleh. Dia panggil apa nama ni? Ultrasound apa? Boleh tengok. Tapi nak tengok amalan yang batin dalam ada di manusia ni, yang ada disebut dalam kitab kita ni 10 perkara. Ini cukup payah. Payah. Kecuali oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi tidak payah. Ada juga orang Tuhan pilih. Bukan makna bila payah juga tak ada peluang dah, tak ada harapan dah kita nak jadi orang baik lah. Masih ada lagi peluang untuk kita menjadi orang yang baik. Ketahui olehmu, hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Jadi perbincangan kita pada kali ini, kata imam kata kita ni, perbincangan ini dituju kepada siapa? Kepada orang yang nak cari jalan akhirat. Kalau mu tak sejalan akhirat, cari jalan lain lah, pergi cari perbincangan lain. Ketahui oleh muhai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Orang yang tak sentuh akhirat terpukai tempat di sini. Bahawa murad
Apa makna murad? Maksud. Murad makna maksud, tujuan. Dari arti dengan taat yang batin. Maksud apa dia? Al-babul khami fi ta'atil batinah. Apa dia maksud taat yang batin ini? Iaitu segala perangai yang kebajikan. Maknanya segala perangai baik, akhlak mulia, perbuatan yang terpuji dan sifat yang kepujian. Itu maknanya ibadat taat yang batin ini, maksud dia di sini apa dia? Segala kelakuan yang baik dan sifat akhlak yang terpuji, maka itulah yang dimaksudkan dengan perkara yang perlu kita berakhlak dengan dia, berhias dengan dia. Dan murad, maksud mana murad? Murad maknanya maksud. Dengan maksiat yang batin itu, iaitu segala perangai yang kejahatan, perangai jahat. Mana kalau buat yang tak bodoh, segala perangai jahat, perangai tidak baik dan sifat yang kecelaan. Segala sifat yang cela, sifat yang tidak baik, seperti yang telah lalu segala sifat yang kecelaan itu pada bab yang keempat. Mana dalam perbincangan kita bab yang keempat baru ini jelas kita telah bincang tentang sifat-sifat yang tidak baik. Bermula sifat yang kepujian itu, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nama apa Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali nama apa? Muhammad. Mudah lu buat pelajar kita ni. Muhammad bin Muhammad. Ingat tiga kali bin Muhammad. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gelaran dia, kunyah dia Abu Hamid. Payuh nak ingat. Senang. Kalau kita tak nak suruh mudah ingat, anak kita esok pun nama macam kita juga. Tiga kali ular dia sama senang buat dia ni. Keluarga dia ya. Jadi sifat kepujian itu, iaitu seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. 10 perkara. Yang pertama, taubat. Payah kali. Sebut mudah ni. 10 perkara nak sebut bila mudah. Tapi nak buat, insya-Allah Taala kena buat. Kalau nak jadi orang, nak masuk dalam golongan orang muttaqi, orang yang berjalan menuju ke akhirat. Yang kedua, khauf. Apa makna khauf? Mana takut pada Allah. Dia akan huraikan nanti dalam syarah dia. Yang ketiga, zuhud. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Pakai baju cari. Tak. Zuhud maknanya jauhkan rasa letak hati kita terlalu terikat dengan dunia. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang kelapan, mahabbah. Yang kesembilan, redha. Yang kesepuluh, zikrul maut. Apa makna zikrul maut? Ingat mati. Itu makna zikrul maut. Ingat kepada mati. Kita ingat ke tak ingat mati ni? Ingat. Ingat tak ingat? Dia panggil ingat lupa. Tahu nak mati. Kau tak tahu? Tahu tapi terlupa untuk persiapan untuk mati. Kalau kita ingat betul-betul, Allahu Akbar. Min awliya'illah dah kita ni. Tak cara ke apa dah. Baiklah. Intaha, mana itulah. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia 10 perkara yang akan dibincangkan. Jadi kita akan bincang satu persatu. Huraian dalam kitab Hidayatul Salikin, dia akan syarah pada kita satu persatu 10 perkara ini. Al-faslul awwal fit taubati. Al-faslul awwal fit taubah. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan taubat. Fasal pertama iaitulah tentang taubat. Adapun taubat itu, maka iaitu permulaan jalan bagi salikin. Tanda baik-baik. Permulaan jalan bagi salikin. Berbaris kita baru boleh baca. Kalau tidak tanya nak baca esok, berair mata dia kata berapa bulan. Salikin, apa makna? Ya'ni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala. Taubat ni tahap yang pertama. Orang nak hijrah
daripada dunia dia biasa kepada dunia nak menjadi hamba Allah yang yang bertakwa. Mula start dengan apa dulu? Dengan taubat. Kita mula dengan taubat. Dan miftah sa'adah al-muridin. Miftah sa'adah al-muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Banyak dia guna istilah-istilah dia ni. Muridin, apa makna muridin? Muridin maksud dia nya orang yang ingin kejayaan dan kemenangan akhirat. Tanda muridin maksudnya orang yang ingin kejayaan dan kemenangan di negeri akhirat. Itu makna muridin. Dan membawa ia kepada dikasihi oleh Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubat. Allah Ta'ala kasih kepada siapa? Kepada orang yang banyak bertaubat. Dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. Mana bila dia taubat tu, dia suci daripada dosa. Tanda situ ayat surah Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawabin, itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Tanda itu buh dalam kurungnya, at-taibu habibullah. Boleh kurungnya, at-taibu habibullah. Letak nombor satu di tepi kitab kita, at-taibu habibullah. Kata ulama hadis, la aslalahu, tidak ada asal hadis ni, lafaz lagu ni tidak ada asal dalam kitab sunnah, dalam kitab hadis. La aslalahu maknanya tidak ada asas dia, tidak ada asal lafaz macam ni dalam kitab hadis. Yang adanya dalam dengan riwayat lain, kata Al-Iraqi, ada riwayat lain, innallaha yuhibbus syabbat taib. Allah Ta'ala sayang, suka kepada orang muda yang bertaubat. Allah Ta'ala sayang kepada orang muda yang bertaubat. Pasal susah nak dapat orang tua bertaubat, biasalah. Biasa orang tua bertaubat sebab dia dah tua. Kalau dia tak kasi taubat lagi, orang tua nak buat apa? Nak bergalak? Tak ada masa dah. Ni suka orang dia, orang tak wajar dia, tua-tua pun nak mengah lagi. Ya. Jadi kalau orang muda ni bertaubat, ini memang disukai oleh Allah Subhanahu Taala. Kata Al-Iraqi, rawa Ibn Abi Dunya fi Taubah wa Abu Syekh fi Kitab At-Tawab fi Kitab At-Tawab min hadis Anas bi sanadin dhaif. Hasani. Inna Allah yuhibbu syab at-taib. Tanda hadis yang kedua ni, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Bolehlah kurungan yang kedua. Kurungan yang pertama tadi, at-taibu habibullah, itu satu. Yang kedua ni, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Tanda di situ, hadis ini rawahu Ibnu Majah. Mana lafaz yang kedua ni ada dalam kitab, dalam kitab Sunan. Rawahu Ibnu Majah. Ini dikutip oleh riwayat Ibnu Majah dan ianya telah dinilai hasan oleh ulama al-hadis. Darajat dia hasan. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Artinya bermula orang yang taubat itu daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Khatani, artinya bermula orang yang taubat itu kekasih Allah Ta'ala, itu makna yang pertama, at-taibu habibullah. Maknanya bermula orang yang taubat itu kekasih Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu, itu makna yang kedua, bermula orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa.
Maknanya kalau kita bertaubat, jadi kita liquid, kita hapuskan, kita sapu dosa-dosa kita yang lepas. Syahdan, ketahui olehmu bahawa taubat itu wajib. Tanda situ, taubat itu wajib, bukan sunat. Taubat ni sunat ke wajib? Ha. Sunat, taubat wajib. Maknanya mesti orang kena buat, kena bertaubat sentiasa. Taubat itu adalah wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat. Wajib atas siapa? Bila dia buat maksiat, taubat. Jangan ikut syaitan. Setengah orang ni dia kata, aku ni malu ke Tuhan, lepas taubat buat maksiat pula. Berapa kali taubat lah. Jangan putus harap, jangan putus asa. Kita mesti bertaubat sentiasa, hari-hari bertaubat kepada Allah SWT. Jadi wajib atas orang yang mengerjakan maksiat, dan orang yang tidak buat maksiat pun taubat. Dalilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beristighfar beratus kali setiap hari, sedangkan Nabi la zambalah, tidak ada dosa. Nabi nak ajar pada umat dia, tak semestinya kita berdosa. Kadang-kadang orang kita dia dia kata dia tak berdosa, taubat buat apa? Itu salah. Salah. Dengan dalil wajib bertaubat bagi orang yang mengerjakan maksiat, dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ulama. Ijma' maknanya sepakat ulama mengatakan wajib bertaubat. Seperti firman Allah Taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ayat "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun", surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 31. Anda di situ surah An-Nur ayat 31. Artinya bertaubat oleh kamu sekalian kepada Allah Taala. Kamu semua hendak bertaubat kepada Allah, wahai segala orang mukmin. Mudah-mudahan dapat akan kemenangan. Kamu hendaklah bertaubat. Ini arahan. Wa tubu, dia panggil fi'lu amrin. Allah Taala arah pada ada hamba dia supaya bertaubat, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang mendapat kemenangan. Jadi syarat nak dapat kemenangan, nak jadi orang bertuah, orang yang mulia, orang yang hebat, apa dia syarat dia? Tubuh, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula syarat taubat itu tiga perkara. Ini tanda-tanda, ingat baik-baik. Syarat nak bertaubat ada berapa perkara? Syarat bertaubat ada tiga syarat. Syarat yang pertama, bahawa meninggalkan daripada maksiat. Kalau kita nak bertaubat, tinggalkan maksiat dulu. Tapi duk main astagfirullah, ya Allah aku bertaubat, tapi maksiat tak tinggal. Betul kau ini bertaubat? Tak betul. Dia panggil taubat lakonan saja. Taubat berlakon. Mana syarat nak taubat betul-betul? Tinggalkan maksiat. Maksiat apa yang kita tak tinggalkan? Kita tak salat. Boh. Mulai sekarang ini kita bertaubat kepada Allah, kita mendirikan salat. Apa lagi maksiat? Isap rokok maksiat. Maksiat. Kerana ulama telah fatwa mengatakan rokok ni haram. Macam mana nak taubat daripada rokok? Tinggal dia. Lepak rokok. Jangan beli, jangan isap. Setengah orang dia kata, tak apa saya tak beli. Minta dengan orang isap. Haram juga. Bukan rokok sendiri tu haram. Nah, jadi, beli pun tak boleh. Beli tu lagi dua kali ganda. Isap haram. Syarat yang pertama, meninggalkan maksiat. Selagi tak tinggal maksiat, selagi itulah kita tidak bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wataala. Syarat yang kedua, menyesal atas perbuatan. Ya Allah, sesalnya saya buat benda-benda ini, benda yang tidak berfaedah, benda yang menderhaka kepada Allah Taala. Menyesal, tinggal, menyesal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahawa bercita-cita ia atas bahawa tiada kembali kepada maksiat. Bercita-cita dia tak akan buat lagi benda ni, mesti ada azam. Tapi kalau taubat dari hati kata, eh tak apa, kaget kita buat pula lah, ini bukan taubat. Bercita-cita ia bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya, mesti ada cita-cita, ada azam. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga perkara ni kalau dosa kita dengan Allah sahaja.
Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang dizalimnya. Ha, jadi kalau kita terlibat dengan harta orang, kita zalim orang itu harta orang, maka tambah olehmu syarat yang keempat. Jadi kalau terlibat dengan manusia, hak manusia, hak orang, kita kena tambah satu lagi syarat dia, iaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimnya itu, atau meminta halalkan dia, meminta halalkan akan dia. Mana kalau kita zalim, kita curi bagi orang, bagaimana kita nak bertaubat? Hantar balik bagi. Kalau kita ambil tanah orang, macam mana nak taubat? Buka balik pagar tu, ikut tarik, ikut sempadan yang yang ada, cari batu dia kat mana. Kalau benda tak ada dah, kita makan lah contoh, nak bayar tak boleh, nak macam mana, tapi tak halal dengan dia. Halal lah, saya dulu termakan, terambil, tak tahu banyak mana, nak bayar pun tak tahu, banyak sangat ke, sikit sangat, apa nak buat, kita minta halal dengan dengan tuan dia punya cara. Maka jika ada ia, jika tiada, tiada ada yang mempunyai harta itu, tak ada dah tuan, tak tahu ambil mana, mana macam mana nak buat, macam mana nak minta halal, tuan dia tak tahu siapa. Apa kita nak buat? Seperti ia gaib. Oh, tuan dia gaib. Ada kau orang gaib? Gaib masuk di sini tak tahu duduk mana lah, tak tahu di mana tempat dia, sudah hilang dia. Balik ke negeri dia, balik kampung dia, ke mati ke hidup, wallahu alam. Ha. Bukan mana orang ni mengaib ni. Jangan faham pula macam cerita jin pula ni. Tiada dia ketahui akan tempatnya atau mati dia. Maka hendaklah engkau kembalikan kepada warisnya. Ambil harta ni bui ke waris dia. Jelas ke tak jelas kita? Bagaimana cara nak awak? Kalau tuan dia masih hidup, kita hantar balik kepada tuan dia. Kalau tuan dia sudah tidak ada lagi, kita hantar kepada siapa? Kepada pewaris dia, anak dia, cucu dia, isteri dia, orang-orang yang boleh menerima pusaka. Itu mana waris. Maka jika tiada warisnya, syarat yang ketiga, waris pun tak ada, tak tahu siapa, tak tahu, waris pun tidak ada, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, maka perbuat olehmu akan demikian itu. Kita ambil duit ni, jangka eh banyak mana kita ambil bagi orang, RM1,000, ambil RM1,000, kita pergi sedekah orang, ambillah sedekah, pahala dia niat kepada tuai, tuai bagai yang kita tak ambil, nak hantar tak boleh, macam tu cara. Ya, buat masjid pun tak apa, kita niat pahala pergi ke orang tu. Maka perbuat oleh kamu akan yang demikian itu. Buat. Kalau boleh kita bagi, buat. Maka jika tiada kuasa engkau, dia keempat, tak mampu nak bayar, nak sedekah pun tak boleh, kita sendiri pakai dah. Maka jika tiada kuasa engkau yang demikian itu, seperti ketiadaan bagimu harta kerana engkau miskin atau fakir, dia sendiri pun fakir dah, perlu kepada bantuan orang lain juga. Macam mana nak bagi orang lain duit? Nak bagi orang lain, kita sendiri sesak, fakir. Maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah Ta'ala, serta engkau pohonkan kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Ha. Mana orang ni tahap yang kelima, tak mampu nak bagi, dekoh tak mampu. Macam mana? Kita berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kita bertaubat kepada Allah SWT, dan kalau boleh kita berdoa, masuk dalam doa kita sini, doa kepada orang itu, ya Allah ampunlah doa dosa orang yang aku makan harta dia. Mudah-mudahan bila kita jumpa dia nanti di akhirat nanti, eh, dia kata aku naik darjat dengan sebab dosa, dengan sebab doa kamu. Kau mau ambil barang-barang saya dulu atas dunia, saya halal je lah, tak saya dakwa depan Allah SWT. Sebab dia dah dapat nikmat dengan sebab doa kita naik pangkat dia, naik darjat dia, suka dia. Jadi kita ada berapa cara di sini? 5 cara. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang, nas'alullah assalamah. Ha, ini cara yang seterusnya ni, kalau dosa ni terlibat dengan pembunuhan, orang ni telah bunuh orang atau telah melukakan orang,
ini sama ada dia tembak apa dia dengan pedang dengan apa ni. Jadi macam mana nak taubat? Dan jika ada dosa antara mu dan antara manusia itu membunuh akan orang atau melukakan akan orang. Macam mana cara nak buat pula ni? Membunuh atau melukakan? Boleh ke tak boleh buat? Maka hendaklah engkau serahkan dirimu itu kepada waris mereka. Kita pergi jumpa waris dia, ambillah, saya telah bunuh bapak kamu. Apa kamu nak buat pada saya? Kalau dia kata nak balas bunuh, nak balas bunuh. Barulah terima taubat. Atau engkau minta halalkan kepadanya. Mana kita pergi minta maaf lah, maaf lah. Saya sanggup bayar diat. Dalam Islam ni kalau dia tak saya bunuh, kita kena bayar diat dia. Banyak mana dia kena bayar kalau kita, kalau orang dibunuh orang, okay? Dia kena bayar pampasan kepada keluarga si mati tu berapa banyak? 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Kalau kita ambil ekor unta sekarang ni, paling murah pun 2000 ringgit. 2000 rial. 100 ekor unta berapa ribu? 200 ribu rial barulah selesai dosa dia. Ataupun minta maaf tu dengan keluarga dia, maaflah saya tak mampu dah. Nak bagi seekor unta dapat 10 ekor pun tak mampu lagi, apalagi 200 ekor unta, 100 ekor unta. Jadi minta halal. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan dosa. Maka jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, ha, nak pergi minta halal, nak pergi minta maaf, nak bayar dia pun tak tahu siapa wali si mati, tak tahu siapa. Seperti ketiadaan warisnya, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, aku tak mahu tahu siapa waris dia pun tak ada, nak hubungi siapa pun tak dapat. Jadi minta maaf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dosamu itu mengumpat akan orang, nas'alullah as-salamah. Oh, ni dosa yang paling banyak sekali. Banyak ke sikit? Eh? Kalau duduk seorang, insyaAllah tak mengumpat orang. Tapi kalau dua, tiga, empat, lagi ramai lagi, lagi banyak. Inilah makanan yang paling lazat, yang paling manis sekali, iaitu lah buat cara hal orang. Allah, lazatnya, manis. Kalau dalam majlis ni tak boleh mengumpat orang, majlis apa macam ni? Ni majlis macam pergi melawat orang mati, dia kata ni. Majlis mayat. Majlis sukaria ni majlis kena upah orang. Ha, jadi ini bahaya. Jadi macam mana nak bertaubat kalau kalau kita sudah mengumpat orang? Memang mengumpat. Dan jika dosamu itu mengumpat akan orang atau memaki akan orang, maka hendaklah engkau meminta halal kepadanya serta engkau dustakan akan dirimu. Kita pergi minta maaf dia, ya Allah, ya sahabat saya, maaflah segala tuduhan, segala apa yang saya kata kepada awak dulu tak betul belaka. Saya bersalah, saya buat tuduhan palsu. Kita dustakan diri kita dan kita minta maaf pada orang itu. Mana kalau kita mengumpat orang secara terang-terangan, kita kena naik atas pentas pun tak, minta maaf secara terbuka. Apa yang saya kata kepada fulan dulu tak betul, itu fitnah belaka. Saya yang jahat. Berani kata lagi tu? Eh? Tak berani nak kata. Bukan masa ceramah je, sedap tak? Sedap kata sedap. Tanya kita kutuk orang tu, tak mudah orang takbir. Takbir dia kata. Takbir tak? Takbir lah. Dia kalau nyawa orang kat. Tak kena naik pula pergi naik atas petang. Oh, saya kata minggu lepas tu tak betul. Fitnah. Ada orang takbir pula. Kau pakai kawan kasut dia pun. Pakai kawan kasut dia ni tak, minggu lepas kita tak mudah takbir. Berapi takbir. Maru punya berlawak ni. Fakta tak betul ni. Layak pekong eh, selipak. Macam di RO ni orang pekong bus ni selipak. Pekong selipak. Arak ni tak boleh kalau pekong selipak tu. Aib dia. Memalukan. Ada orang tanya kenapa tak lontar dengan batu, dengan kayu. Tak penting. Yang pentingnya dia nak mengaibkan dia, bukan nak mencederakan. Baiklah. Jadi macam mana nak buat? Makanlah engkau minta halal kepadanya serta engkau dustakan. Salahkan, dustakan maknanya salahkan diri kamu. Dan jika tiada dapat engkau akan demikian itu, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Mana nak pergi jumpa orang itu payah.
orang ni mati dah dan sebagainya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dan kita azam tidak akan buat lagi benda ni. Dan jika dosa mu itu khianat kepada isteri orang, ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Dosa dia ni terlibat dengan pengkhianatan yang dia buat kepada isteri orang atau kepada anak orang, maka iaitu sangat susah. Susah. Susah tak susah? Kalau pergi minta maaf dengan suami dia, maaf lah weh suami, saya tersalah dengan isteri awak. Apa agak? Kapok selalu lah. Kapok tak kapok? Kecuali suami dayus. Lo ni suami tak ada kapok lah. Dia panggil dayus. Apa dayus? Dayus ni orang tak ada maruah. Tak ada maruah. Eh, dia kata biasa lah. Saya punya orang isteri ni orang lain juga. Dia main gitu. Bari tukar gitu. Jadi macam lembu kambing. Ya. Gini kita usah bicara. Orang tak ada akhlak kita bicara. Bagaimana orang nak bertaubat kalau dia terlibat dengan isteri ataupun anak orang? Maka iaitu sangat susah. Kerana jika meminta halalkan akan demikian itu, nasyaya membawa kepada fitnah yang terlebih besar daripada demikian itu. Fitnah ke tak fitnah? Fitnah. Dia royak ke suami dia, saya berzina dengan isteri dia. Apa jadi? Mesti suami dia akan cerai isteri dia, akan berkahwin dengan habis anak-anak dia. Mana hara berlaku dalam satu rumah tangga. Fitnah lebih besar. Jadi macam mana kita nak buat? Maka tiada jalan akan demikian itu melainkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Mana kalau terlibat dengan isteri orang, okay? Nak pergi minta maaf ni beratlah sikit. Jadi macam mana nak buat? Kata kita ni, iaitulah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buka aib, jangan buka rahsia. Apa yang berlaku, berlakulah. Benda yang dah lepas, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam orang ni, bila kita bagi penerangan tentang taubat, tentang nasihat kembali kepada Allah, dia mari mengaku pula, ustaz saya dulu macam ni macam ni. Kata saya jangan sebut, saya tak nak dengar cerita ni. Yang saya nak saudara bertaubat kepada Allah Subhanahu taala, berjanji dengan Allah tidak akan ulangi lagi perkara tersebut. Mana lepas-lepas yang depan hari nanti tidak akan buat benda. Dia nak glamour pula pergi jumpa ustaz, ustaz saya dulu macam ni. Tak payah cerita, saya bukan nak dengar, nak tunjuk kedai bel, nak bagi tahu dia ni hebat dulu, royak kau ustaz pula. Tak perlu, tak perlu cerita kepada siapa-siapa. Dan jika dosamu itu pada agamamu, dosa dalam agama pula. Dia ni masya Allah, kitab kita dia jelas semua. Dosa dengan Allah, dosa dengan orang, dosa dengan harta, terlibat dengan harta, terlibat dengan maruah diri. Ini yang terakhir ni, dosamu itu pada agamamu. Kalau dosa pada agama macam mana nak buat? Ada kata dosa dalam agama? Seperti engkau kufurkan, tanda situ. Engkau kufurkan akan orang. Mana engkau mengkafir kau orang? Kufurkan mana engkau kafir kau orang? Lo ni ada tak ada orang kafir orang? Ada, cukup ramai sekarang ni. Baru je orang tanya ustaz, saya nak kahwin dengan orang anak orang ni. Tapi nak guna wali raja, wali hakim. Sebab ayah dia tak boleh jadi wali. Kenapa tak dia jadi wali? Dia sebut lagi ni, saya pun tak nak buka, nak buka rahsia saya. Berat. Mana kita tuduh orang itu kafir. Sedangkan dia masalah orang ni, ada siapa peringkat fasik, tapi belum menjadi kafir. Ada peringkat orang ni asi, orang yang maksiat, tapi belum siapa peringkat kepada fasik yang menggugurkan hak dia. Kalau kita nak cari, nak tatabuk hari ni, nak cari apa ni, betul-betul manusia yang tidak ada dosa hari ni, jumpa ke tak jumpa? Karena dalam syarat perkahwinan, syarat nak jadi saksi, mesti seorang itu adil. Apa makna orang adil? Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil, tidak berpanjangan melakukan dosa kecil. Baik, tadi kita sebut bak rokok contoh ni. Isap rokok dosa kecil ke besar? Dosa kecil, haram. Tapi dia dengan istimrar, hari-hari dia isap. Bila dia istimrar, mana orang ni sentiasa buat dosa kecil, mana dia akan boleh turun tahap dia kepada orang yang tidak baik, orang yang hilang maruah dia. Sama ada sahabat mereka fasik atau asli, mana orang ni sudah gugur hak nak jadi saksi. Contoh ni,
Mana kalau kita tatabuk hari ni, nak cari orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Ada orang boleh kahwin dalam dunia hari ni? Tak. Eh? Tak cukup syarat jadi saksi dah. Tok Imeh, honor akak nikah. Saya sendiri itu pula kaki rokok juga. Ah, Tok Imeh pernikah, tak sah. Ha, sudah. Pasal itulah kita nasihat kepada muslimi dan muslimat masyarakat kita ni, jangan tasarruk, jangan terlalu gopoh menjatuhkan hukum pada orang. Sikit juga orang ni kafir. Oh, ini orang murtad, ini lah. Orang ni orang fasik. Bukan semudah itu. Kita tengok orang ni mukmin, beriman. Orang semayat. Orang telah melaksanakan zakat, telah melaksanakan apa ni? Haji, puasa. Dari segi zahirnya dia Islam kata Islam. Islam. Sudah Islam. Dia sudah Islam dari sudut zahirnya. Hak batin dia itu kerja Allah SWT, bukan kerja kita. Hak batin kerja siapa? Hak Allah, bukan hak kita. Jadi masalah mengkufurkan orang ni, macam mana kalau tersalah dulu? Kita tengok semangat dulu, emosi lebih kapi habis orang. Siapa ada sore tu orang gelak kapi dia. Maklum ni orang panggil kapi lagi. Tak boleh sebut nama lah. Kalau pergi kapur dia tu, mana kapi? Dia tu rumah dia kapi. Kisahnya dia kuat doh nak kapi orang. Habis kapur tu kapi belakang. Ada ke tak ada? Ada. Kapi. Mak jerak pun ada. Berapa lagi ada? Tapi ada belakang ni gelar-gelar pasal terlalu kuat mengkafirkan orang. Jadi kalau terlibat kita dengan masalah ni, macam mana nak buat? Atau engkau bid'ahkan akan orang. Bid'ah mana kita sesatkan orang. Orang ni sesat. Orang ni kufur, kita tuduh orang macam-macam. Orang tak sealiran dengan kita, kita kata macam-macam. Orang ni mujassimah lah. Kata Tuhan seperti makhluk. Orang ni macam-macam tuduhan-tuduhan yang dibuat. Maka semua perbuatan-perbuatan ini mengkafir atau membid'ahkan orang ini, atau engkau sesatkan akan dia. Kita kata orang ini sesat, maka iaitu terlebih sangat susah, lagi susah kita nak bertaubat. Terlebih sangat susah nak bertaubat. Kata kitanya, maka tiada jalan yang demikian itu melainkan engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau minta halalkan daripada mereka itu. Mana kita kena ayat balik, awak saya kata awak kafir dulu, awak kata awak fasik dulu, kata awak mubtadi dulu, saya tarik baliklah. Saya seruh ke kerja ini kepada Allah Subhanahu taala. Kerja kitanya memandang kepada zahir, hak batin ni seruh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerja kita. Allah ya tawalla sarair. Yang tahu rahsia diri orang ni siapa dia? Allah. Kita duduk sembahyang suku sembahyang ni. Pagi petang siang malam. Adakah kita yakin bahawa semaya kita diterima oleh Allah? Kita tak yakin, tak tahu. Sebab kadang-kadang kita ikhlas, kadang-kadang tak apa nak ikhlas juga. Nah, jadi kita tak tahu. Yang pentingnya kita buat hak Allah Ta'ala suruh, secara zahirnya, yang batin kita terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiada jalan yang demikian itu melainkan engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau meminta halalkan daripada mereka itu. Jadi kita serah kepada Allah, kita minta maaf. Jangan terlalu gopoh, jangan terlalu keras dalam bab menghukum orang sama ada kafir, fasik, murtad, mubtadi' dan sebagainya. Jangan jatuh mudah jatuh hukum. Ia pentingnya kita beri penjelasan dan penerangan. Perkataan macam ni orang ni boleh jadi murtad. Kata-kata lagu ni Islam tidak sesuai, orang ni boleh jadi murtad. Tapi jangan kata dia ni murtad ni sebab dia kata lah, tak boleh. Nak hukum atas kepala orang stokor ni tak boleh. Kita boleh bagi tahu penjelasan perbuatan seperti ini boleh membawa kepada kufur. Beza di antara menjelaskan dengan menghukum orang. Itu jadi beza. Jadi kalau apa yang terjadi, kita minta maaf balik. Dan kalau boleh kita jumpa dengan orang tu, minta maaf. Saya dulu kata awak ni fasik lah, sesak lah apa. Tapi kalau dia sesak sungguh, kita kena bagi tahu ajaran dia tu sesak. Ajar yang macam ni sesat. Maka jika tiada dapat engkau akan yang demikian itu, nak minta maaf tak boleh, apa kita nak buat? Maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Jadi kita minta Allah SWT halalkan kita pada hari kiamat itu. Habislah kita sifat batin yang pertama yang perlu kita buat, iaitulah bertaubat kepada Allah SWT dengan syarat-syarat yang tertentu. Al-faslu tsani fil khauf, bermula fasa yang kedua pada menyatakan khauf.
Apa dia khauf? Adapun khauf itu yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tulis takut daripada. Kita kena tulis di bawah tu bahasa Malaysia sekarang ni takut kepada Allah. Takut kepada, daripada tu tak buat garis dekat dia, kepada yakni daripada dengan makna kepada, takut pada Allah. Maka iaitu menghimpunkan Allah Taala bagi orang yang takut itu empat kelebihan. Siapa dia takut pada Allah, Allah Taala akan bagi dia empat kelebihan. Mau ke tak mau kita? Mau lah tak? Jadi kalau mau kita kena buat. Yang pertama, orang yang takut pada Allah Taala ini, Allah Taala akan bagi petunjuk. Allah Taala akan bagi apa? Bagi petunjuk, bagi bimbingan, bagi panduan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala bagi rahmat. Yang kedua dapat apa? Tanda situ. Yang pertama dapat petunjuk dari Allah, yang kedua mendapat rahmat daripada Allah. Seperti firman Allah Taala kepada dua ni, dua perkara ni. Petunjuk dan rahmat ni, dalil dia satu saja. Hudan wa rahmatan, hudan wa rahmah. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Tengok ayat dia surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 154. Surah Al-A'raf 154. Artinya petunjuk, petunjuk Allah. Dan rahmat itu sabit. Apa makna sabit? Tetap bagi mereka yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat, hudan, petunjuk. Wa rahmah, rahmat Allah Taala itu untuk siapa? Li rabbihim yarhabun, bagi orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita takut Tuhan, Allah Taala akan bagi petunjuk pada kita dan bagi rahmat pada kita. Yang ketiga, orang yang takut pada Allah, dia akan dapat ilmu. Sekarang ini kita belajar. Nak ilmu ke tidak? Nak. Kan nak sijil. Kita belajar ini nak sijil ke nak ilmu? Dua-dua nak. Kalau ada ilmu saja tak ada sijil, tak boleh nak minta kerja jadi terimek apa tak boleh. Terimek orang majlis tanya awak belajar di mana? Belajar sana. Mana dalil bukti tak ada. Jadi kita sijil itu sebagai alat. Tapi asas kita nak, niat kita asli kita nak apa? Nak ilmu. Siapa dia nak ilmu? Syarat dia macam mana? Mesti takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah firman Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Tanda molek bagi itu jangan salah baca. Innama yakhshallaha bagi atas. Min ibadihi al-ulama'u. Ada orang salah baca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'. Khata besar. Ayat ini dalam surah surah Fatir. Surah apa? Fatir ayat 28. Fatir ayat 28. Artinya hanya sungguhnya seorang yang takut akan Allah Taala itu iaitulah daripada hamba-Nya yang ulama. Orang yang alim yang beramal dengan ilmu dia, orang inilah orang yang takut pada Allah Taala. Ada ke tak ada orang yang ada ilmu tapi tidak beramal? Ilmu tak berkat. Ramah. Berapa ramah orang yang ada ilmu banyak, mengaji tinggi, tapi ilmu dia tidak menghalang dia daripada buat maksiat. Maka dia panggil ilmu yang tidak, yang tidak berkat. Kita nak ilmu di sini, ilmu yang berkat. Ilmu melalui Allah Taala bagi ilmu pada kita, ilmu ini menghalang kita daripada buat maksiat dan menggalakkan kita buat ibadat. Maka itulah ilmu berkat. Kalau kita lagi tinggi kita belajar, lagi hebat kita dengan Allah Taala, lagi kita lawan Tuhan, lagi derhaka, lagi maksiat, maka ini panggil ilmu ini mencelakakan kita, bukan ilmu menemukan. Jadi pada itulah kita kena tulis innama yakhshallaha. Orang yang takut akan Allah Taala itu al-ulama'u, iaitu orang yang alim. Kalau kita salah baca innama yakhshallahu, ini banyak ni orang ceramah, penceramah ni kadang-kadang dia tukar ayat. Kalau kata innama yakhshallahu, sesungguhnya Allah Taala itu takut akan ulama. Betul. Jadi Tuhan takut kepada guru, bukan tok guru takut Tuhan. Jadi kita kena tanda baik-baik ayat. Nak ceramah tu pasti dulu ayat-ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu biar ada baris, biar kena baca innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tak baris dah. Tanda ada baris. Tak baris begitu. Salah baca ni tukar. Jadi Tuhan takut kepada ulama pula.
Yang keempat, janji Allah Ta'ala nak bagi yang keempat kepada orang yang takut pada Allah Ta'ala ini apa? Siapa? Keredaan. Siapa nak dapat reda Allah, manalah dia takut pada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khasyya rabbah. Surah apa tu? Surah apa? Tak ingat ni surah. Surah apa? Surah Al-Bayyinah ayat 8. Artinya reda Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan reda mereka itu daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala reda kepada orang yang takut, dan mereka pun reda kepada Allah. Bermula demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya, dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan dia itu dengan syurga, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, surah apa ni? Surah An-Nazi'at ayat 40. Artinya adapun orang yang takut akan maqam, akan keagungan Tuhannya, itu mana maqam, takut tentang kedudukan Allah SWT, dan menegahkan ia akan dirinya daripada yang disukainya itu. Diri kita, nafsu kita suka apa? Suka mai, suka berehat, suka pada benda-benda maksiat, maka kita lawan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut ke Tuhan, lawan nafsu. Apa dia dapat? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahawasanya syurga itu tempat kediaman. Siapa nak syurga, dua syarat ada ayat ni. Apa syarat yang pertama? Takut kepada Allah Ta'ala. Syarat yang kedua, lawan nafsu daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Dan firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surah Ar-Rahman ayat 46. Artinya, dan bagi orang yang takut akan maqam, ketinggian kedudukan Tuhan tu, ada dua syurga. Jadi syurga ni dua Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dihabilah kita dalam bab Al-Khawf. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung dalam Al-Faslul Thalith Fi Zuhdi. Al-Faslul Thalith Fi Az-Zuhdi, InsyaAllah Ta'ala, dalam perbincangan kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.